ini urusan sistem nih, gitu. Ini urusan sistem yang kemudian memiskinkan kita, menjadikan kita nggak berdaya, gitu. Halo, selamat siang semuanya. Kita akan ngobrol tentang koperasi lagi nih, siang ini. Namun sebelum kita ngobrol lebih jauh, berdasarkan yang sebelum-sebelumnya, kalau kita ngobrol lebih jauh itu tanpa ada kehadiran pembicaranya terlebih dahulu, takutnya malah menghabiskan waktu untuk menginvite para pembicaranya. Oke, Kakak Misbah sudah hadir ini. Halo Kakak Misbah. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Kak. Cocoknya saya manggil apa ini ya? Kak Misbah, Kak Isna, atau Kak apa ini? Apa aja lah. Oke, Kak Isna kali ya. Nanti pembicara selanjutnya itu ada juga Kak Yanti. Apakah Kak Yanti juga sudah online atau belum? Tapi saya sudah invite sih. Kemungkinan akan bergabung kalau sudah online. Oke, langsung saja. Itu acara reformasi koperasi dengan tema kali ini yaitu rehabilitasi koperasi. Nah, mengingat dengan kata rehabilitasi berarti ada sesuatu yang kurang dengan koperasi sehingga harus direhab. Seperti itu. Nah, namun sebelum ke sana, kita bacakan dulu latar belakang narasumber. Kita punya dua narasumber yang akan kita gali lebih dalam terkait koperasi yang mereka lakukan selama ini, yaitu Kak Misbah Isnaifah dari Gema Palu dan juga Ketua Dewan CU Gema Swadaya Jatim. Dan yang kedua itu ada Kak Yanti dari Pelanusa, juga Ketua Koperasi Kreatif Malap Boys. Nah, karena yang baru hadir Kak Isna dulu nih kita kasih pertanyaan nih. Kak Isna, menurut jangan jauh-jauh dulu. Kak Isna, kita mau tahu dulu nih, Gema Palu itu apa sih Gema Palu? Kan beberapa teman kita yang nonton kita belum tentu tahu nih Gema Palu apa sih gitu. Oke, terima kasih Mas Riko. Jadi Gema Palu itu, suara saya terdengar jelas ya? Siap, dengeran. Oke. Gema Palu itu adalah organisasi yang saya bangun dengan teman-teman di Lumajang, tapi latar belakangnya sebenarnya saya mantan TKW. Jadi setelah pulang dari Malaysia, saya bergabung di organisasi buruh migran ya, Solidaritas Buruh Migran Indonesia. Nah, setelah itu saya melakukan pengorganisasian, yaitu mantan TKW, mantan TKI dan keluarganya. Nah, sampai pada akhirnya saya menyadari bahwa persoalan migrasi itu adalah dampak dari pembangunan desa yang memang pembangunan yang memiskinkan desa gitu. Sehingga kemudian kalau bergerak di wilayah advokasinya, saya rasa kita akan terus-menerus kehabisan energi. Jadi langkah yang harus saya lakukan adalah bagaimana kemudian mengantisipasi dan bergerak di wilayah akar rumputnya gitu, mengatasi akar persoalannya. Nah, itu yang kemudian melatari saya melakukan pengorganisasian dan membangun Gema Palu. Jadi Gema Palu itu adalah organisasi gerakan masyarakat pedesaan Lumajang. Jadi organisasi yang memang fokusnya adalah untuk melakukan
pendidikan dan pengorganisasian bagi petani dan komunitas pedesaan lainnya seperti perempuan, keluarga buruh migran, pemuda, yang diharapkan kemudian mereka tidak pergi ke luar negeri gitu menjadi buruh. Meskipun itu adalah hak asasi ya, tetapi saya rasa saya dan keluarga saya yang notabene keluarga TKI, tidak ada satu keluarga pun yang akan meninggalkan desa dan keluarganya ketika kondisinya baik-baik saja begitu, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Nah, sebenarnya ini yang melatari saya melakukan pengorganisasian. Saya bersama teman-teman, waktu itu juga ada komunitas di Tapal Kuda, ada teman-teman SD Inpers di Jember, studi dialektika Indonesia dalam perspektif yang juga melakukan pengorganisasian dan pendampingan di wilayah Tapal Kuda, yang juga saat itu adalah konsentrasinya adalah membangun gerakan petani di Tapal Kuda. Nah, Gema Palu ini salah satu organ yang kemudian bergabung di Tapal Kuda, dan saya menjadi salah satu koordinator wilayahnya waktu itu. Dan dari situ kemudian Gema Palu menjadi media bagi saya dan teman-teman untuk melakukan pendidikan dan pengorganisasian serta advokasi bagi petani. Jadi Gema Palu itu. Nah, kemudian CU Gema Swadayanya, koperasinya itu sebenarnya adalah output. Karena kita tahu bahwa salah satu problem masyarakat pedesaan adalah sulitnya akses untuk memperoleh kredit, gitu. Akses untuk kemudian mengembangkan produksi pertaniannya, akses untuk kemudian menentukan mengelola pasarnya sendiri begitu. Jadi ketika tahu koperasi, bagi saya secara pribadi itu adalah satu hal yang memang harus dimiliki oleh petani gitu. Berkoperasi itu menjadi salah satu alat yang penting untuk dimiliki oleh organisasi tani ya, selain organisasinya secara politis gitu, misalnya menuntut kebijakan terhadap pertanian misalnya, tetapi secara organisasi penting organisasi tani membangun koperasinya secara mandiri. Kenapa? Karena koperasi itu mampu kemudian memberikan akses dan juga membangun apa yang disebut dengan demokrasi ekonomi itu. Sebenarnya kita bisa ejawantahkan, bisa kita wujudkan di dalam koperasi itu sendiri. Dan Gema Palu mampu mewujudkan itu sampai hari ini. Kemudian yang dulu misalnya kita sibuk dengan rentenir, tengkula, kok kita jadi musuh kita tetangga kita sendiri ya gitu. Padahal kita sadar bahwa ini urusan sistem nih, gitu. Ini urusan sistem yang kemudian memiskinkan kita, menjadikan kita nggak berdaya, gitu. Jadi, menurut saya itu, Mas Riko, jadi Gema Palu adalah sebuah organisasi yang justru menginisiasi dan melahirkan organisasi-organisasi yang sekarang memang menjadi media. Kalau dulu kan bahasanya teman-teman di gerakan itu kan gini, jadi ada kapal perang, kira-kira Gema Palu lah kapal perangnya. Kemudian kapal keruknya adalah Gema Swadaya. Dia adalah akan mengeruk sumber daya, permodalan dan seterusnya, mengkonsolidasikan itu. Dan kita juga sudah melahirkan Gotong Royong Mart sebagai kapal perdagangan. Jadi kalau ini adalah sebuah perjalanan panjang, ya kalau ini adalah sebuah perjalanan panjang pergerakan untuk mencapai kedaulatan sejati, ya kira-kira track kita ke sana gitu. Gema Palu itu sedang membangun sebuah perjalanan untuk mencapai goals apa yang kita sebut ideologi kita adalah kedaulatan dan kemerdekaan gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, Gema Palu ini di Jawa Timur atau ada juga di wilayah lain? Karena Gema Palu itu badan hukumnya perkumpulan ya. Ya. Jadi perkumpulan, badan hukumnya dulu kita urus di Kabupaten Lumajang sih, gitu. Tapi secara ya itu masih di Kabupaten Lumajang, tapi penetrasinya sebenarnya melalui CU Gema Swadaya ini kan badan hukumnya provinsi. Jadi kita berharap sebenarnya
CU Gumas Wadaya ini bisa, KSP CU Gumas Wadayanya ini bisa menjadi media untuk konsolidasi teman-teman di Jawa Timur juga sih sebenarnya gitu. Jadi ini bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tapi lebih jauh dari itu kita berharap CU Gumas Wadaya menjadi satu media untuk mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan gerakan akar rumput di Jawa Timur. Masih kesana lah gitu. Iya. Kalau dulu diawali berapa orang kira-kira, Kak? Dulu di Gemapalu ada, saya menyebutnya teman-teman aktivis perempuan ya, yang memang mendedikasikan hidupnya untuk membangun pendidikan dan pengorganisasian khususnya masyarakat desa gitu. Ada saya, ada teman saya Eri Andriani gitu, yang dia dari SD Invers, dan dia besarnya di organisasi mahasiswa. Kemudian ada salah satu teman saya lagi namanya Khairunisa yang sekarang menjadi ketua pengawas di KSPC Gumas Wadaya. Nah, tiga orang ini yang mengorganisir betul dari nol gitu, dan kita mengorganisir petani kasus tanah di lereng, di kaki Gunung Semeru itu, yang memang notabene itu kan tanah bekas HR Park ya. Tanah bekas HR Park dan dulu konflik. Jadi kerjaannya dulu demo terus gitu, pokoknya tanah untuk rakyat deh. Iya. Dari tiga orang kemudian berjuang untuk rakyat, dan sekarang jadi berapa orang itu, Pak? Sekarang secara statistik anggota di Gemapalu dan Gumas Wadaya yang otomatis menjadi Gumas Wadaya menjadi basis pergerakan dari Gemapalu juga ada 1.640, kemudian yang calon anggota hampir 600 di Lumajang yang mayoritas, kemudian di Jawa Timur. Wah, luar biasa peningkatannya ya, berapa persen ini. Luar biasa. Dan kemudian tadi Pak, Kak, kalau saya dengar ada gotong royong mart. Nah, ini produknya apa saja? Apakah produk bingkisan dari seperti mart-mart lainnya atau memang buatan masyarakat Lumajang? Gotong royong mart sih sebenarnya prinsipnya kan kita harus mengelola pasar kita sendiri itu. Karena salah satu bentuk kekalahan kita itu adalah kita selalu menjadi korban dari seluruh proses pasar yang ada gitu. Kalaupun kita memproduksi petani juga kita nggak bisa menentukan harga, gitu kan? Seringkali kita kalah di situ. Kemudian sebagai konsumen kita juga selalu membeli gitu dari luar. Nah, sebenarnya idenya adalah bagaimana kita sebenarnya bisa mengelola apa yang kita konsumsi dan apa yang kita produksi itu secara mandiri itu. Sebenarnya sih itu gotong royong mart. Aktivitasnya udah berjalan 5 tahun ya, sejak Gemapalu didirikan sebenarnya itu kita sudah mencoba itu. Bagaimana yang kita tanam, yang kita produksi ya bisa dibeli oleh komunitas sendiri itu. Atau yang kita konsumsi sebaiknya kita upayakan sendiri itu. Tapi kan syaratnya banyak ya. Kalau petani ya harus punya tanah gitu. Kalau kemudian mau diproduksi lebih jauh, inovasinya harus punya modal, harus punya keterampilan, pengetahuan, akses terhadap pasar dan seterusnya gitu. Nah, jadi sebenarnya caranya masih ke sana. Jadi gotong royong mart itu adalah sistem yang kemudian memastikan bahwa input dan output keluarga yang bergabung, khususnya keluarga petani di pedesaan itu, bisa secara mandiri kita lakukan di komunitas gitu. Ya, ada banyak barang-barang yang kemudian memang lebih banyak diproduksi oleh pihak luar ya, oleh perusahaan multinasional company dan lain-lainnya itu, yang kita nggak punya daulat apa-apa atas itu gitu. Kita nggak bisa mastiin bahannya higienis atau tidak, dia kemudian merusak lingkungan atau tidak begitu dan seterusnya. Dan yang masif, yang murah, misalnya kopi gitu. Kopi juga yang murah ya, yang sasetan gitu. Tapi kan kita nggak tahu itu benar-benar kopi apa enggak ya. Iya.
Makanya kemudian Gema Palu juga membuat Gema Kedai. Gema Kedai itu sebuah etalase, sebuah organisasi yang kemudian menjadi media edukasi bagi petani kopi. Jadi bagaimana kita melakukan pendidikan pada anggota Gema Palu dan Cikgu Gema Swadaya bagi petani kopi, kita dampingi mulai petik werah sampai proses dia menjadi premium dan menjadi sangat beradab untuk kita minum. Ya, prosesnya ke sana. Nah, itu kemudian dijual oleh Gotong Royong Mart, dipasarkan oleh Gotong Royong Mart. Dan pasarnya sih memang kita orientasinya pasarnya ya anggota sendiri sih, Mas Iko. Tidak terlalu pikir untuk memasarkan keluar dulu. Gitu. Luar biasa, Kak. Oke, mungkin segitu terkait latar belakang dari narasumber kita, teman-teman. Dan kemudian kita balik ke temanya. Namun sebelum balik ke tema, saya memberitahuan ke teman-teman, apabila ada pertanyaan langsung saja diketik di kolom pertanyaan. Nanti akan kita bacakan untuk dijawab oleh narasumbernya. Dan kemudian selanjutnya kita coba untuk mengundang salah satu narasumber kita lainnya, yaitu Kak Yanti. Apabila masih bisa bergabung, kita tunggu saja dan kita lanjut ya. Nah, terkait rehabilitasi koperasi ini, Kak, ya. Artinya, koperasi sedang ada sesuatu sehingga kita perlu merehabilitasi. Begitu. Nah, menurut Kak Isna, kira-kira koperasi sekarang itu seperti apa di Indonesia? Ya, ini diskusi yang nggak pernah selesai, ya. Jadi, sebenarnya Gema Palu kalau ngomong koperasi sebenarnya baru 7 tahun terakhir belajar mengenalnya justru credit union dulu gitu. Dari credit union belajar di Jogja, baru kemudian kita tahu bahwa oh ternyata ada sistem cara mengelola uang yang bisa gede gitu, bisa kelihatan. Karena kalau simpan pinjam di kelompok-kelompok kan udah kita lakukan sejak lama ya, tapi misalnya simpan pinjam kelompok perempuan menabung untuk hari raya, kemudian hari raya dibagi selama sebelum lebaran dipinjamkan ke anggota sendiri, itu sudah koperasi sebenarnya gitu. Yeah. Tapi nggak bisa berkembang lebih luas lagi gitu. Nah, setelah mengenal CU kemudian kita tahu bahwa ternyata ada syarat-syarat bagaimana kemudian koperasi itu bisa menjadi kuat dan keren. Menjadi kuat dan keren. Pertanyaannya memang apa membangun koperasi, memakai baju koperasi itu adalah sebuah beban yang cukup berat ya. Itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dilihat historinya, kita juga baru kemudian kan learning by doing gitu ya, Mas Riko. Jadi ketika kita bangun koperasi, kita bangun pakai nama, oh ini koperasi ya gitu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan, nanti uangnya dibawa lari gitu kan. Nanti dibawa ketuanya, nanti yang kaya duluan gitu-gitulah. Jadi pengurusnya nggak jelas, badan hukumnya apa sih gitu-gitu. Itu betul-betul jadi tantangan kita di 1-3 tahun awal ketika kita mengabarkan tentang koperasi itu. Jadi, kemudian itu bikin saya belajar, apa sih sebenarnya koperasi itu gitu. Akhirnya saya belajar dan itu belum kenal Kang Suroto waktu itu. Jadi nyari sendiri kan koperasi apa, kenapa image-nya koperasi jadi menakutkan. Padahal yang saya yakini koperasi itu namanya tersematkan dan termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebegitu ideologisnya kata koperasi itu, tetapi kenapa kemudian menjadi begitu sangat rendah sekali itu di masyarakat kita gitu. Jadi setelah tahu koperasi itu, ya, yang diketahui orang-orang, koperasi itu adalah kosepa. Jadi kosepa itu kalau di tempat saya kepanjangan dari koperasi sobek itu. Yang orang pinjam 200 setiap hari di sobek-sobek. Oh, no kosepa dan seterusnya itu. Dan orang tua saya juga konsumen, nasabahnya kosepa zaman saya kecil gitu. Yang setiap hari sekarang cair, besok udah disuruh bayar dan seterusnya gitu.
dan hampir satu RT di lingkungan saya semuanya adalah nasabahnya KOSEPA gitu. Saya masih ingat betul. Nah, dari situ saya tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan koperasi. Setelah saya dan teman-teman membangun credit union, dan ternyata ini menjadi bagian dari gerakan untuk apa yang saya dan teman-teman citakan tentang yang disebut kemandirian dan kedaulatan itu, kita bisa tentukan sendiri maunya kita seperti apa, rumusannya mau bagaimana, aturannya mau seperti apa. Ini yang ditakutkan oleh apa yang kemudian saya pelajari tentang ekonomi kapitalisme itu. Saya kemudian belajar tentang itu, saya belajar. Dan akhirnya saya masuk di dalam sebuah komunitas ya, komunitas koperasi yang secara umum kemudian saya belajar tentang kredit union dan lain-lain. Dan ternyata benar juga itu bahwa sejarah masa lalu tentang koperasi, bagaimana koperasi dikepingi keberadaannya, dihancurkan harga dirinya itu, setelah kemudian pun ada sebuah baju lain yang bernama credit union, itu juga ada soal-soal yang menurut saya perlu diperbaiki gitu. Ketika credit union adalah koperasi, koperasi adalah credit union sebenarnya. Kan sebenarnya teman-teman credit union atau koperasi kredit itu tetap memakai kata CU karena ada soal koperasi ini yang namanya sudah tidak begitu enak didengar kan sebenarnya. Maka kita pakailah bahasa kredit union kan. Nah, itu sah-sah saja itu. Tapi apakah itu merubah? Apakah itu kemudian mampu merubah image atau menghadirkan sebuah jati diri koperasi yang sesungguhnya? Nah, itu pertanyaan yang saya temukan setelah saya kemudian bersinggungan dengan banyak teman-teman CU dan koperasi di Indonesia. Saya memiliki satu kesimpulan bahwa ada persoalan ideologi yang masih sangat lemah di dalam gerakan koperasi ini. Gitu. Jadi kalau bicara reformasi yang di dalamnya ada rehabilitasi, jadi saya bayangkan sebuah bangunan, bangunannya ada itu. Bangunannya ada namanya koperasi, ada namanya kredit union dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu merehabnya, dan yang pertama yang harus direhab adalah fondasinya. Sebuah bangunan itu akan kuat apabila kita tahu betul bagaimana kita memasang fondasi itu dengan baik. Yang itu saya sebut ideologi. Gitu. Karena kalau ideologi kita kuat, kita nggak akan sibuk di jasanya berapa sih, lo jual berapa sih, kemudian koperasi itu jual berapa sih gitu. Kenapa jadi transaksional gitu? Ini soal bagaimana setiap orang mampu menolong dirinya sendiri dengan bekerja sama gitu. Yang di sana di bank mereka nggak dihargai, yang mereka bahkan mau nabung 5.000 itu mereka dianggap, mereka aja nggak pede gitu, belum masuk ke bank. Nah, iya kan? Nah, sementara yang kita punya, 80% penduduk kita itu adalah miskin hari ini. Kita nggak tahu bagaimana caranya imajinasi tentang hari tua yang bisa keliling dunia misalnya pakai kapal pesiar. Kita hanya memikirkan bagaimana besok yang dimakan besok gitu. Kita nggak tahu bagaimana standar pendidikan berkualitas itu nggak ada di dalam pikiran 80% masyarakat kita yang hari ini menggantungkan bantuan dari pemerintah itu yang sebenarnya itu adalah uang kita sendiri gitu kan. Jadi koperasi itu menurut saya atau credit union, hal yang mendasar itu bagaimana setiap orang yang masuk dia sadar bahwa saya masuk ke sana untuk kemudian memperbaiki hari depan saya dan keluarga saya. Kalau saya secara pribadi, Mas, kenapa saya masuk di gerakan ini? Saya nggak ingin anak-anak saya menjadi miskin, menjadi bodoh gitu. Karena kebodohan dan kemiskinan itu adalah dua syarat orang kemudian tidak menjadi manusia. Itu bagi saya ya. Jadi koperasi ini memungkinkan setiap orang bisa belajar. Saya SMA nggak lulus gitu. Dan saya ingin buktikan pada semua orang bahwa kualitas itu nggak bisa dipilih. Kualitas itu nggak bisa diukur dari ijazah, dari selembar ijazah itu. Orang, kalau kata Rocky Gerung, orang bisa dibuktikan. Kamu pernah sekolah, tapi apakah kamu pernah berpikir? Jadi organisasi mengajari kita untuk organisasi ngajarin kita untuk berpikir kan?
organisasi ngajarin kita untuk berpikir gitu. Apakah yeah. kalau kita kaya, kita bisa kaya sendiri? Apakah kita sampai hari ini masih merasa sejahtera? Kalau sejahtera itu apakah cukup dengan kaya raya banyak duitnya? Dan itu yang jadi pembahasan-pembahasan di dalam koperasi. Nah, jadi koperasi itu, koperasi sebagai sebuah bangunan, image-nya, branding-nya akan kemudian akan hilang dengan sendirinya menurut saya apabila seluruh koperasi yang ada kemudian mau bergerak untuk kemudian memastikan fondasinya, kemudian pilarnya yang disebut pilar solidaritas, swadaya, gotong royong, cagaknya itu kemudian diperkuat melalui pendidikan, pengorganisasian, dan mengedepankan kearifan lokal. Setelah itu tiangnya itu adalah tata kelola. Kita bicara sistem keuangan yang bisa dipercaya, kemudian sistem keuangan yang kemudian bisa apa namanya, hari ini kan sistemnya bisa online, bisa bankable gitu, dan ya hal-hal yang seperti itu menurut saya yang perlu kita rehab di dalam bangunan kita gitu. Jadi ideologi, prinsip dan nilainya juga diperkuat, masuk dalam materi-materi pendidikan dan pengorganisasian, serta kemudian tata kelolanya, kemudian kita jangan sampai kalah dengan lembaga-lembaga lain gitu ya. Kita boleh orang-orang yang nggak sekolah, tetapi tata kelolanya bisa kita jelaskan secara table, secara laporan keuangannya bisa kita jelaskan setransparansi mungkin, dan kemudian bertumbuh dan berkembang. Saya rasa rehabilitasi koperasi ke sana ya. Memang PR-nya banyak, tapi ya harus dimulai sih. Iya, 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 iya. Iya, luar biasa sekali, Kak. Nah, kemudian nih, Kak, ya, melihat memang bukan hanya di daerah kakak, mungkin di daerah saya, bahkan di daerah saya sekarang ini berdomisili, memang koperasi itu seperti lintah darat aja di mata masyarakat. Sehingga ketika kita ingin masuk membawa jiwa atau ruh atau spiritnya koperasi itu sepertinya sudah dipandang sebelah mata begitu. Dan ini memang rawan sekali kalau kita ingin mengembangkan psikoperasinya sendiri itu, sehingga koperasi sulit berkembang di Indonesia begitu ya, sangat sulit berkembang. Luar biasa. Nah, selain dari hal yang disebutkan tadi, kira-kira apa yang membuat masyarakat di sekitar kita itu kurang minat terhadap koperasi? Iya, koperasi yang benar itu kan sebenarnya kalau kita mau gini, jadi saya tidak mudah-mudahan ada kesempatan untuk melakukan riset ya, menurut saya penting untuk melakukan riset. Jadi sebenarnya kalau kita mau bagi, sebenarnya gerakan koperasi itu sebenarnya ada berapa tahun, mulai tahun berapa sampai zaman Orde Baru kan nggak tumbuh ya, memang dimatikan koperasi. Kemudian zaman reformasi teman-teman sudah mulai bisa PD nih, ngomongin credit union dan lain-lain gitu. Itu satu. Yang kedua, di era-era sekarang ini malah tantangannya jauh lebih besar kan, karena ada banyak diguyur dengan bantuan macam-macam kayak gitu. Jadi salah satu hambatan orang untuk masuk koperasi itu yang sederhana ya, kita itu memang terbiasa dan ada sebuah budaya yang cukup lama begitu untuk, jadi kata pendidikan itu menjadi asing, menjadi formal di kepala, di pikiran masyarakat pedesaan khususnya gitu. Jadi kalau syarat masuk koperasi harus pendidikan itu kok soromen gitu ya. Nah mungkin ya itu yang harus menurut saya menjadi PR kita semua juga, bagaimana materi, konten, edukasi itu tidak terbungkus, dibungkus dalam bahasa pendidikan gitu. Nah itu satu. Yang kedua, soal
ketika mau koperasi itu ya, dengan tadi yang saya bilang Bang Sobek itu, orang tidak pernah, masyarakat kita tidak pernah dididik untuk bagaimana melindungi dirinya, untuk membantu dirinya sendiri itu. Jadi kredit itu, apalagi bank, itu memberikan kredit itu tidak peduli sebenarnya kepada orang yang meminjamkan. Kalau ada yang protes, dari mana Anda tahu? Kami peduli kok dengan memberikan modal dan akses pinjaman itu. Kalau Anda peduli memberikan akses kredit kepada nasabah ataupun kepada anggota koperasi, maka jangan ukur pinjaman itu dengan agunan, sertifikat, BPKB dan seterusnya itu. Karena kemudian kepercayaan orang yang katanya CU itu adalah kumpulan orang-orang yang saling percaya. Saling percaya kok kemudian aku masih ditanyain jaminannya apa gitu. Jadi saya masih ingat bagaimana Profesor Muhammad Yunus membangun Grameen Bank. Dia memastikan seluruh bank-bank itu bahwa orang miskin itu jaminannya adalah nyawanya. Kalau dia diberi pinjaman, iya kan? Kalau dia diberi pinjaman hari ini, dia dipercaya, dia akan terus ngangsur karena dia berharap nanti pada periode berikutnya dia diberi lagi gitu. Jaminannya adalah harapan hidupnya itulah gitu. Nah, pertanyaannya apakah ada CU-CU yang mau melakukan itu? Koperasi-koperasi ada nggak yang begitu? Nah, di Gema Swadaya itu yang kita terapkan. Kami tidak menerapkan jaminan pinjaman, kami tidak ada sertifikasi BPKB dan seterusnya. Jaminan utama adalah waktu. Bagaimana cara kukurnya simpananmu? Kalau kamu peduli kepada hari, kalau kamu peduli pada masa depanmu, menabunglah meskipun 1.000-2.000. Tabungan itulah yang kemudian menjadi jaminan bagi kredit. Karena kredit itu kan bahasa dari bahasa percaya ya, artinya percaya gitu. Jadi kredit juga di dalam koperasi dimaknai sebagai sebagai jantungnya koperasi gitu. Jadi kalau dia jantung, maka denyutnya harus dipastikan sehat. Maka itulah tugas kredit union, tugas koperasi adalah memastikan bahwa bagaimana kredit itu betul-betul menolong anggota, bukan justru jadi sakit jantung gitu karena nggak bisa ngangsur karena ditagih terus gitu. Jadi menurut saya kenapa orang tidak mau bergabung atau sulit bergabung di koperasi, faktornya banyak sekali ya. Karena tadi kemudahan dari bank yang mengatasnamakan bank bisnis rente tetapi mengatasnamakan koperasi itu juga salah satu tantangan utama. Yang kedua ya, yang sering digembar-gemborkan oleh teman-teman pada tingkatan advokasi ya, bahwa pemerintah sendiri juga berkontribusi besar memastikan bahwa masyarakat sebenarnya tidak suka berkooperasi. Kenapa? Ya bisa dicek sendiri. PNS-PNS itu apakah kemudian tertarik mau bergabung di Gema Swadaya? Enggak juga. Kenapa? Ya mereka karena kemudian SKPNS-nya udah mereka sekolahin di BRI. Di BRI, di bank mana gitu kan. Jadi mereka juga tidak terlatih juga untuk merencanakan kehidupannya dengan berdasarkan income-nya juga. Yang ada adalah gaya hidup yang dipenuhi dengan hal-hal yang konsumtif gitu. Jadi kalau ada SK Bupati yang mewajibkan seluruh jajarannya untuk menjadi anggota CU Gema Swadaya, saya baru percaya bahwa pemerintah daerah misalnya mendukung koperasi itu, bahwa berkoperasi itu penting. Pak, itu sepertinya bakal ada kebangkitan koperasi yang sejati itu kalau itu bisa terjadi, Kak ya. Ya, jadi teman-teman ada banyak memang sudah dijelaskan Kak Isna terkait hal-hal yang mengurangi minat masyarakat untuk bergabung di koperasi. Mungkin teman-teman sekalian juga punya pengalaman sendiri-sendiri, dan memang ya itu memang terkait pendidikan sendiri pun
untuk mau masuk koperasi, pendidikan sendiri pun memang sudah menjadi tantangan terbesar gitu. Harus selain dari harus bayar sekian, memang bisa jadi pendidikan itu hanya sekedar nama gitu, dan pendidikannya memang nggak ada gitu. Dan memang untuk dapatin duitnya, nah ini sering merusak nama koperasi di negara kita. Nah, mengingat tadi Kak Isna menyebut PNM, peraturan-peraturan di pemerintah atau negara, dan nama kementerian kita sendiri itu Kementerian Koperasi dan UKM kalau nggak salah ya. Nah, artinya koperasi sendiri disetarakan dengan yang mikro dan yang kecil-kecil begitu, sehingga memang sulit sekali berkembang gitu. Seandainya dikatakan atau diungkit kembali gitu bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Nah, artinya kan bukan hanya usaha mikro dan kecil, artinya bisa dibesarkan sebesar-besarnya begitu kan. Nah, sehingga muncul pertanyaan untuk Kak Isna, kira-kira ini Kak ya, kira-kira stigma koperasi itu kampung, kemudian kecil, mikro, itu mempengaruhi dengan perkembangan koperasi atau tidak ada hubungannya sama sekali, Kak? Itu pertanyaan yang kembali kepada basis ideologinya ya, Mas Riko, kalau saya. Jadi, kita bisa terjebak di situ, atau kita kemudian kembali kepada ya kepada hitohnya ideologi koperasi yang sebenarnya kenapa sih di Undang-Undang Dasar 45 itu Bung Hatta dan para pendiri bangsa ya waktu itu koperasi itu menjadi soko guru perekonomian diharapkan begitu gitu. Karena kan sebenarnya kalau dilihat kan itu salah satu indikator untuk memastikan bahwa setiap warga negara itu dijamin hak kesejahteraannya kan. Jadi untuk menjamin itu dibuatkanlah koperasi gitu. Koperasi sebagai alat agar mereka kemudian memiliki akses dan kontrol kepada negara ini karena sebenarnya rakyat adalah pemilik kuasanya gitu kan secara politik. Saya sih memahaminya begitu gitu. Nah, tentu dalam konteks negara dengan ekonomi kapitalisme itu kan kemudian memang kita sudah tahu ya, atau ya kita tahu bagaimana kemudian ketika Orde Baru, ketika Soeharto ditumbangkan dan kemudian diganti oleh Soeharto, saya kira jawabannya di sana gitu. Dan kalau kemudian birokrasi kemudian tidak berkooperasi, saya tidak heran gitu, karena memang saya rasa kooperasi ini memang harus dibangun di akar rumput gitu, diakui atau tidak oleh negara, menurut saya diakui atau tidak negara. Jadi kecilnya itu karena kita masuk di dalam mekanisme yang diatur oleh undang-undang gitu. Jadi menjadi kecil karena kita kemudian berpikir apa yang ada itu, kita atau masyarakat mungkin belum tahu juga itu, yang itu jadi PR kita ya sebagai apa yang sudah paham betul maksudnya koperasi itu. Jadi kita kan dihadapkan oleh koperasi sejati itu sebenarnya begini, yang dimau oleh Undang-Undang Dasar 45, historinya seperti apa. Tapi yang kemudian dipraktekkan itu seperti ini berpuluh tahun. Jadi ya memang hampir seperti bagaimana bangunan pendidikan di negara kita gitu. Bagaimana kemudian lembaga pendidikan itu mengajar bukan belajar gitu kan. Sehingga kemudian pasca sekolah kemudian jadi kebingungan mau ngapain gitu. Pasca universitas kebingungan nyari lowongan kerja, bukan menciptakan pekerjaan. Nah, hampir sama seperti itu sih sebenarnya. Nah, maka kemudian Gema Swadaya, saya dan teman-teman kemudian berpikir, diakui atau tidak oleh negara, gak penting gitu. Karena ini adalah sebuah upaya untuk kita bersama-sama, atau gini, saya muslim gitu. Saya diingatkan oleh ajaran di agama saya bahwa tidak ada satu kaum yang nasibnya bisa berubah kecuali oleh kaum itu sendiri gitu. Jadi selain basis ideologi ya basis keimanan bahwa tanpa aturan negara ini pun
kita wajib sebagai manusia untuk kemudian menolong diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Dan itu koperasi gitu. Dan itu koperasi. Karena ya kalau kita menuntut kita mau bikin perusahaan gede, kita mau ini oke lah gitu. Dalam konteks propaganda, politik, ekonomi itu dia penting. Tapi dari mana kita mulai menuju ke sana? Ya dimulai dari sekarang ini dengan kelompok kecil-kecil ini. Jadi secara badan hukum kemaswadaya Jawa Timur. Tetapi prakteknya kemudian kita membuat apa yang disebut dengan layanan berbasis komunitas. Nah, layanan berbasis komunitas itu kalau di kemaswadaya itu adalah kelompok di tingkat RT, minimal 10 kakak. Di situ kita melakukan pendidikan tentang pengelolaan keuangan keluarga dulu, Mas Riko. Apa sih yang kemudian menjadi keluhan keluarga itu gitu. Dari situ kita bisa masuk, kita lakukan analisis. Pangan kita beli, pakaian kita beli, papan kita, rumah kita juga terjebak dengan model dan seterusnya. Akhirnya kita gali lubang, tutup lubang. Kita nggak pernah mikirin kesehatan, pendidikan anak, generasi seterusnya. Jadi banyak persoalan keluarga itu, bayangkan bagaimana keluarga ini mau reform, mau revolusi. Bagaimana mau ngomong rebut saham BUMN, nggak bisa guys, gitu loh. Kita mesti ngomongin keluarga dulu, keluarga ini safe, tahu jalan keluarnya, bagaimana mereka keluar dari seluruh problem ekonominya. Baru next, tahapan keduanya adalah kita melakukan konsolidasi dari seluruh kelompok-kelompok RT-RT ini. Ya, tunggu momentum ya, tentu bagaimana secara politik kemudian gerakan CU ketika sudah direhabilitasi nih bangunannya, maka kemudian saya rasa kita bisa ketemu dalam satu medan perjuangan yang sesungguhnya. Iya. Ini ada pesan sponsor ini, Kak Isna, berhubung tadi diingatkan kita akan bertempur di satu medan nih. Nah, ada yang namanya partai koperasi yang belum nongol memang di luaran sana, tapi untuk orang-orang yang bergerak di dunia koperasi mungkin sudah ada yang bergabung di grup-grupnya, kemudian ada yang mulai kedengaran lah gitu bayang-bayangnya. Nah, menurut Kak Isna, bagaimana kira-kira bisa dibilang prediksi kah, ramalan kah, atau apalah itu namanya, terkait partai koperasi ini yang akan mudah-mudahan yang akan muncul di Indonesia? Gini, gerakan ekonomi ini, koperasi sebagai gerakan ekonomi ya, itu kita sering diingetin Kang Suroto, kalau bikin koperasi kenapa KSP terus sih itu? Ya itu nggak salah juga gitu, senyampang kemudian karena memang kebutuhan kita hari ini masih akses terhadap duit gitu kan. Kenapa ngomong kita hancur-hancuran pada sektor produksi, jadi itu menurut saya itu kenapa kemudian semua orang langsung tersetting kalau bikin koperasi itu KSP gitu. Dan nggak masalah gitu, yang penting adalah itu jadi entry point untuk kemudian memperkuat keluarga anggota CU dan mengembangkan ekonominya gitu, yang tadi saya bilang sampai gotong royongan dan seterusnya. Nah, gerakan ekonomi ini harus menjadi gerakan politik, bukan partai politik ya. Jadi gerakan ekonomi ini harus menjadi gerakan politik. Kenapa? Karena basis dan seluruh keputusan politik dan kebijakan politik di negeri ini adalah basisnya ekonomi. Gitu. Jadi dampaknya juga ke persoalan ekonomi. Kebijakan ekonomi itu, kebijakan-kebijakan politik itu semuanya adalah kemudian mengarah kepada perebutan-perebutan kuasa ekonomi. Nah, ekonomi yang dimaknai oleh masyarakat kita hari ini ukurannya masih duit. Bukan soal daulat atas bibit, bukan soal daulat atas pupuk, bukan soal daulat atas pasar. Ini masih jauh, masih menjadi PR politik kita.
itu indikator ekonominya. Tapi sebenarnya gerakan yang kita bangun adalah gerakan politik. Partai koperasi saya rasa tugasnya adalah tugas ideologi gitu. Bagaimana kemudian memastikan bahwa gerakan ekonomi ini tidak stagnan pada ekonomi saja, karena kita akan habis kalau seperti itu. Tapi ada 10 orang yang terdidik, paham betul bahwa gerakan ini adalah gerakan politik, maka koperasi itu akan kuat. Koperasi itu tidak mudah roboh gitu. Salah satunya misalnya, sampai hari ini Gema Palu dan Gema Swadaya berkomunikasi secara politik dengan partai politik dan pemerintah daerah di Kabupaten Lumajang. Tetapi kami tidak pernah kemudian terlibat langsung gitu, untuk kemudian dukung-mendukung. Nah, artinya sebagai sebuah gerakan ekonomi dan gerakan politik sekaligus, kami sadar betul bagaimana harus positioning. Karena basis dengan anggota ribuan, hampir 2.000, pastilah partai politik melihat ini basis suara gitu kan, yang bisa tanda petik dibeli. Tapi mohon maaf kami memastikan itu kita tidak bisa dibeli. Kita bisa bernegosiasi secara equal terkait dengan hal-hal yang memang kami butuh bekerja sama, kami butuh diskusi tentang bagaimana kemudian kehidupan ini menjadi lebih baik gitu. Nah, menurut saya itu indikator-indikator bahwa koperasi bisa menjadi media untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan politik. Partai koperasi saya rasa dari awal sudah ditegaskan ini partai non elektoral gitu. Ini partai yang tidak harus ikut pemilu. Tetapi maksud saya, kalaupun bahasa elektoral atau kami kemudian membangun gerakan berbasis teritorial, berbasis elektoral juga kan, gak harus ikut pemilu, tetapi secara teritorial dan elektoral, kita punya kekuasaan secara politik. Gitu. Di dapil kami ada sekian suara loh, gitu. Bisa dihitung, gitu kan? Bisa dihitung. Dan menurut saya harus teritorial dan elektoral gitu. Kenapa? Karena itu salah satu hitung-hitungan partai politik gitu. Maka kita juga penting menghitung kekuatan kita secara politik, melindungi juga bagaimana basis anggota koperasi kemudian tidak terbeli suaranya, karena percuma menurut saya kalau anggota koperasi berarti masih miskin, perjuangan kita masih jauh, Bu. Kalau anggota koperasi masih menerima uang 100.000, 200.000 untuk kemudian nyoblos pada pemilu atau pilkada, sedih banget gak sih? Nah, apakah CUCU yang asetnya ratusan miliar sampai melihat indikator itu gitu? Maksud saya. Iya, luar biasa ya. Bahkan di daerah saya itu salah satu pemuka CU itu justru yang menerima sekian ratus ribu dari si A, dari si B, dari si C. Itu sangat luar biasa ya. Berarti CU belum mampu menjawab ini sendiri, prinsipnya sendiri gitu. Nah, ini ada hadir partai kooperasinya sendiri, Instagramnya, halo admin partai kooperasi, selamat bergabung dengan kita. Bisa jadi masukan tadi, saran-saran dari Kak Isnah untuk partai kooperasi ke depannya. Nah, kemudian Kak, ini kita butuh pandangan dari Kak Isnah. Bahwa orang-orang yang ada di dalam kooperasi, yaitu orang-orang kampung yang kurang kompeten, kurang bisa dipercaya, sehingga sulit untuk bergabung atau bahkan membangun kooperasi di wilayahnya sendiri kayak itu. Nah, ini nih menurut saya perlu dibangun gitu kepercayaannya. Sebenarnya bagaimana cara menghilangkan stigma ini gitu, Kak. Dan ini nih sangat mempengaruhi. Bahkan teman-teman saya sendiri aja, ya ngapain sih ikut kooperasi gitu, mending gabung sama perusahaan A, perusahaan B gitu. Jelas pendapatannya, jelas gitu kan, tanggung jawabnya jelas, daripada
gotong royong doang, nggak dibayar gitu kan. Kemudian ya sekalipun dibayar ya paling berapa lah gitu, hanya untuk bensin kali, mungkin begitu. Mungkin Kak Isna punya pandangan supaya para pendengar bisa lebih semangat lagi seperti semangatnya Kak Isna. Jadi anggota CUG Baswadaya itu hampir dibilang 99,9% adalah buruh tani, ibu-ibu, mayoritas 65% perempuan pedesaan yang sekolahnya hanya lulusan SD bahkan tidak sekolah, tidak punya akses terhadap sosial media begitu ya, terhadap informasi dan seterusnya. Tapi mereka lebih gampang kemudian menjalankan koperasi karena memang ya koperasi itu kan sebenarnya alat ya untuk menjawab tadi menjawab apa persoalan-persoalan kita hadapi salah satunya gitu. Yang kedua kenapa kemudian di desa itu sulit ya dikembangkan koperasi? Saya rasa kalau di Gema Swadaya karena kemudian memang pengorganisasiannya yang kemudian dilakukan, Mas Ibu. Jadi kalau kita bicara koperasi sebagai entry point untuk melakukan pengorganisasian komunitas, maka sebenarnya kita tidak bicara simpan pinjam kan. Kita bicara konteks bagaimana pertanian, kita bicara tadi keluarga dengan segala persoalannya. Jadi mau tidak mau dalam konteks pengorganisasian, Gema Palu kemudian melakukan juga kaderisasi. Nah, kaderisasi itu adalah anggota-anggota yang paham betul ini mau kemana arahnya koperasi ini, Gema Swadaya ini. Nah, kemana sih sebenarnya, apa sih sebenarnya tujuan Gema Palu? Sehingga kader inilah yang kemudian terus-menerus bergerak. Oke, Kak Isna mulai bergabung kembali. Oke, halo Kak Isna. Mohon maaf, tadi baterainya habis atau sinyalnya yang hilang ya? Halo Kak Rato. Saya admin Partai Koperasi, Pak. Wah, luar biasa. Tadi ada permintaan dari Udah Putiara dan Partai Koperasi dong, katanya. Mungkin ada 1-2 hal yang ingin disampaikan. Kita obrolin di sini, Kak Karoto. Apa kabar? Ya, tapi saya gelapin aja ya. Oh, ya, saya siap. Harusnya lambang Partai Koperasi yang disorot ya. Iya, saya pengen dengar perspektif politiknya Mbak Misbah. Jadi saya pengen dengar aja. Nanti saya sesekali komentar kecil gitu. Lanjutkan, Pak. Oke. Mungkin Kak Isna bisa mengulang kembali dan menambahkan lagi lebih dalam, lebih jauh tentang pandangan politik Kak Isna terkait ya bisa jadi partai politik yang lebih baik ke depannya. Halo? Iya, masuk. Iya, masuk. Langsung bicara. Tadi saya sudah banyak menyampaikan ya soal bahwa gerakan ekonomi ini harus menjadi gerakan politik gitu. Karena ada yang memang harus kita rubah. Karena kalau ini berhenti pada tingkatan koperasi simpan pinjam, memberikan jaminan orang-orang sejahtera atau cukup tercukupi kebutuhannya, terus mau ngapain gitu. Sementara di luar sana yang membuat kita miskin dan berdarah-darah nggak bisa hidup dengan berdaulat itu terus kemudian berjaya. Nah, proses perubahan politik yang juga menjadi ideologi dari Gema Palu, kenapa Gema Palu dibangun itu juga kita sadar betul bahwa perubahan kebijakan politik di negara kita itu hanya bisa terjadi apabila gerakan politik yang itu basis masanya kuat secara ideologis, secara kuantitas dan secara kualitas gitu, sehingga kemudian memberikan satu nilai tawar. Nah,
gerakan koperasi sendiri yang sekarang ada memang berada di dalam kondisi, kalau saya bilang kita itu gemuk tetapi nggak bisa jalan gitu. Nah, apakah karena kolesterolnya yang tinggi atau karena kebanyakan gula begitu? Nah, itu yang tadi dalam konteks rehabilitasi saya bilang ideologi kita mesti diperjelas gitu, ideologi ketika membangun koperasi ini, sehingga kita tidak terlalu kegemukan dan sibuk kemudian makan-makan enak aja gitu tanpa kita tahu bahwa itu sebenarnya bisa membunuh diri kita sendiri gitu. Itu satu, sehingga kemudian kapitalisme nggak perlu sibuk-sibuk lagi gitu, biarin aja koperasi gede secara aset, mereka toh nanti juga kebanyakan makan dan kemudian mereka mati karena kebanyakan penyakit, bisa aja begitu kan. Nah, yang kedua saya rasa dalam konteks tadi ya, bicara partai koperasi gitu atau secara umum, sebenarnya memang Gema Palu sendiri dari dulu berpikir bahwa penguasaan politik, penguasaan kebijakan politik, perubahan politik harus dimulai dari desa gitu. Nah, itu kenapa pengorganisasian kita itu dimulai dari kakak per kakak, dari komunitas ke komunitas, karena letak kekuatan, jadi kekuatan basis massa atau kekuatan suara politik itu sebenarnya ada di desa. Tetapi seluruh persoalan kehidupan itu juga terjadi di desa, atau desa adalah korban dari seluruh kebijakan politik. Maka itu yang menjadi basis analisis kami, kenapa kami bergerak di desa. Desa adalah korban dari kebijakan pembangunan, maka dari desalah kemudian kita harus bangkit. Pada konteks ini, maka kemudian kita, kalau desa kita bicara daulat petani ya. Petani itu kalau mogok maka desa nggak bisa makan misalnya. Nah, propaganda ini tentu harus diterjemahkan. Bagaimana caranya? Gitu. Bagaimana? Karena petani sendiri juga berada pada posisi yang juga tidak baik-baik saja gitu hari ini. Jaminan atas tanah, jaminan atas daulat akas bibit, kemudian akses sarana produksi, yang kemudian lebih parah lagi adalah pasar. Tugas kita banyak gitu. Maka kalau teman-teman Sekmas ya, pusat dari dulu ketika saya bergabung di dalam gerakan organisasi nasional, saya selalu bilang Sekmas itu posisinya adalah advokasi dan propaganda. Kami tugasnya di desa adalah terus-menerus kemudian menjahit, bahasa saya adalah menjahit setiap warga negara yang punya suara itu, kemudian dia harus dipastikan dia sadar secara ekonomi dan secara politik. Secara ekonomi ya melalui koperasi ini, bahwa bahkan dia dengan tidak punya modal pun dia bisa menjadi bagian penting di dalam koperasi dan bersama-sama didukung secara solidaritas dan gotong royong, kemudian setiap orang bisa bertumbuh. Nah, yang kedua, secara politik tentu jaringan koperasi harus terus menerus ketemu untuk kemudian menyambungkan dengan yang di Seknas, agar kita tidak terus-menerus tergagap-gagap gitu loh. Jadi itu satu. Yang kedua, atau kita mau ambil yang ekstrim tadi, diakui atau tidak diakui oleh negara, ya kita tetap akan membangun kerjasama, kita akan tetap bersolidaritas begitu, dan kita tetap harus makan, anak-anak kita harus tetap memperoleh akses informasi itu, nggak harus sekolah formal juga sih menurut saya. Nah, bagaimana kita kemudian mampu merumuskan sendiri kehidupan kita, membangun sendiri kehidupan kita yang baik itu seperti apa? Tentu ini pekerjaan yang tidak mudah ya. Kalau kemudian dalam konteks politik hari ini memang ada banyak sekali bantuan, ada banyak sekali kemudian pinjaman-pinjaman yang merusak gitu. Tapi saya kok yakin ya, Mas, ini bukan hanya tugas koperasi gitu ya. Tadi ada soal-soal kearifan-kearifan lokal yang perlu kemudian kita organisir juga. Kita bicara soal bagaimana kita memaknai agama, bagaimana nilai-nilai agama itu kemudian terintegrasi juga dalam kerja-kerja koperasi itu, bahwa ya kita sebagai manusia ini sebenarnya memang diwajibkan untuk berjuang begitu. Nah, yang kedua, ketika
ada ketidakadilan, maka kita diam, maka kita menjadi bagian dari ketidakadilan itu. Saya rasa ketika saya dan teman-teman membangun ini, saya tahu bagaimana negara ini dibangun dan kemudian berdiri atas apa, maka kemudian tugas saya adalah melakukan sesuatu. Saya nggak perlu harus jadi DPR, nggak perlu jadi bupati untuk kemudian melakukan itu gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bersama-sama kalau bahasa saya mewartakan ini, kemudian mengemas ini dalam kerja-kerja yang kalau di Kemaswadaya kita menyebutnya ini adalah hobi gitu ya, atau teman-teman mengajak tetangga, mengajak saudara untuk kemudian bersama-sama keluar dari segala persoalan ini. Karena seringkali yang kita tanyakan misalnya di desa, di kelompok-kelompok perempuan, bupati ngasih duit Bu? Emang presiden bayarin sekolah anak kita? Emang kalau kita mau makan, mau ke restoran, kita ditransferin duit gitu. Jadi kita menghadirkan negara dalam konteks macam-macam itu, idealnya kita dijamin seluruh hak kita, tetapi indikatornya kemudian tidak kita temukan. Karena kita membayar semua, kita harus bangun pagi sampai pagi lagi untuk kemudian hanya mikir nyari duit gitu. Jadi bagaimana menerjemahkan kesadaran politik? Ya melawan gitu, melawan sehormat-hormatnya adalah dengan terus tidak tunduk kepada seluruh ketidakadilan itu. Gitu. Jadi bagaimana mengemas ini? Tentu saya tidak bicara seperti ini ketika dengan ibu-ibu ya, tapi bicara soal kalau di dalam analisis keuangan kita selalu minus, gali lubang tutup lubang. Apakah ini mau kita teruskan? Iya kan? Apakah ini mau kita wariskan? Gak ada loh Mas, satu orang tua ketika saya tanya itu ke kelompok-kelompok yang mau mewariskan hutang kepada anaknya. Gak ingin ada satu orang tua pun yang ingin melihat anaknya menderita. Semua orang tua ingin anaknya lebih baik hidupannya. Bagaimana caranya? Kemudian disitulah sebenarnya kita bicara soal kerjasama, kita bicara soal berbasis kepada apa yang kita punya, dan yang kedua kita tidak tunduk kepada penindasan. Ngomong negoro gitu, kadoan Mas kalau. Jadi, okay. saya mesti menerjemahkan kesadaran politik itu dalam konteks pendidikan dan pengorganisasian masyarakat desa, ibu-ibu, rumah tangga dan seterusnya. Iya. Ini ada dari Setiaka, mungkin ingin memastikan ini operasi tugasnya advokasi politik, kebijakan dan propaganda koperasi-koperasi di seluruh Indonesia membangun kekuatan politik real di masyarakat. Apakah begitu, Kak? Nah, itu pertanyaannya untuk Kak Isna. Iya. Saya rasa itu ya yang harus kita lakukan. Kita mesti dalam konteks jaringan partai koperasi nanti tugasnya adalah bagaimana mengelola jaringan dari desa sampai kota itu. Kemudian jelas gitu loh kita bagi perannya apa gitu. Jadi yang suka riset propaganda ya dilakukan propaganda yang kemudian bagaimana merepresentasikan kekuatan di bawah. Jangan sampai propagandanya kenceng ketika dicek nggak ada basis masanya misalnya gitu. Itu kan salah satu kelemahan advokasi kita bertahun-tahun ya, kenapa kita mudah dilumpuhkan. Kenceng di media massa, kenceng di propaganda, tapi dicek nggak ada kekuatannya gitu. Jadi mau gerakan petani, mau gerakan buruh juga, kemarin saya juga diskusi dengan teman-teman buruh dari Surabaya yang mau membangun koperasi ya gitu. Saya bilang juga ke teman-teman propagandanya kan, kalau satu buruh punya tabungan 1 juta aja setahun, kalau ada 1000 buruh berapa? 1 miliar. 1 miliar kalian bisa bikin pabrik sendiri enggak? Iya, pertanyaannya adalah harus diurai lagi kan? Harus diurai lagi bagaimana caranya, bagaimana mengajak 1000 buruh itu dan seterusnya. Kedengarannya begitu saja itu gampang, tapi prakteknya ternyata juga membutuhkan kesabaran dan keimanan yang luar biasa. Iya. Dan kemudian ini Kak Isna, apakah
perlu nih, apakah perlu gerakan khusus dan masif dari semua koperasi yang ada di Indonesia untuk bergabung ke satu wadah yaitu partai koperasi yang mungkin punya kantor di pusat atau di wilayah-wilayah seperti itu? Kalau partai koperasi tadi visinya tadi ya jelas ya sebagai sebagai basis dari memperkuat gerakan ekonomi, maka partai koperasi adalah entitas atau kendaraan untuk kemudian bagaimana gerakan ekonomi menjadi gerakan politik sehingga kemudian proses-proses membangun kekuatan ekonomi kerakyatan ini kemudian terbackup secara politik gitu. Saya rasa iya Mas, itu penting gitu. Kita berada dalam satu kendaraan politik yang sama gitu. Jadi koperasi-koperasi dan CU perlu memiliki kendaraan politik yang sama agar kemudian kita juga secara politik memiliki nilai tawar begitu. Nah, teman-teman yang di Seknas yang di Jakarta sehingga kemudian memiliki basis kekuatan juga untuk melakukan bergen secara politik gitu. Nah, ini kan problemnya kemudian belum ya gitu. Itu belum terjadi gitu. Nah, sebenarnya para DPR-DPR itu mampu membeli suara rakyat itu karena rakyat dimiskinkan dan dibuat tergantung dengan kesana. Nah, harusnya KSP-KSP atau CU-CU ini, credit union ini, kemudian indikat itu jadi basis indikator gitu. Bahwa CU itu kuat apabila anggotanya tidak bisa dibeli secara politik. Gitu. Suaranya tidak bisa dibeli oleh partai-partai politik. Sehingga partai politik akan mulai berpikir juga bagaimana cara mereka harus berhadapan dengan koperasi gitu. Meskipun kita tahu itu adalah angka kita masih sekian persen ya, itu Kang Suroto yang punya datanya. Tetapi yang sekian persen ini kan penting untuk dia memiliki jati diri gitu loh. Gitu. Jati diri gitu. Karena harus dimulai dari sini menurut saya apabila organ-organ lain memang masih belum. Jadi ini juga tantangan sih menurut saya. Harusnya dibeli boleh-boleh aja, tapi terima duitnya, tapi nggak usah pilih orangnya gitu loh. Tersayang itu duit. Siapa Kak Karoto? Kalau partai politik sendiri kan bukan non-elektoral. Ya, silakan aja kalau mau beli suara koperasi ya. Ya, terima duitnya, habis itu langsung tabokin, nggak usah dipilih itu orangnya kan. Gitu. Jadi, luar biasa. Itu lebih canggih lagi loh. Ya belinya berapa dulu? Kalau asetnya misalnya Gema Swadaya 5 miliar, ada satu calon yang mau beli kita aja 5 miliar nggak gitu? Ya kalau 1 miliar terima harga aja lah Isna. Harga lebih tinggi. Enggak, 5 miliar dibeli 1 miliar terima, tapi jangan pilih orangnya. Itu lebih sadis banget sih sebetulnya. Buat tambah aset ya Kak Karoto ya. Enggak, itu juga kan apa fungsinya juga untuk mendidik para politisi itu. Dia tidak boleh semena-mena kan. Artinya dia sudah mengeluarkan kos yang begitu besar membeli basisnya Isna, tapi tidak ada satupun suara Isna masuk di kantong dia kan gitu. Nah, itu kan lebih sadis dan mungkin kalau tidak pergi ke rumah sakit jiwa kan akhirnya ya paling tidak dia sudah bertobat lah. Besok-besok lagi nggak mau lagi dia apa berpolitik praktis yang nggak ngawur kayak gitu. Itu juga pendidikan politik untuk orang-orang. Dan menurut saya senang sekali ya dengan konsep pengorganisasian tadi. Jadi tanpa advokasi itu juga akan efektif apabila juga ada bumper dari bawah tadi, basis massa yang jelas gitu loh. Ini kata kunci yang menurut saya menarik dari Isna. Dan saya juga senang sekali ya tadi Bung Vertius bertanya juga dan juga dijawab secara tegas bahwa ini memang harus ada mobilisasi khusus sebagai gerakan khusus untuk melakukan penyadaran politik ke basis-basis koperasi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh satu modular partai. Kalau bukan partai mau ngomong politik dari mana gitu.
kalau orang-orang koperasi masih anti dengan istilah partai atau partai koperasi ini, ya nggak apa-apa, itu juga bagian dari pendidikan politik gitu. Selama ini kan kita itu kan selalu menganggap bahwa orang koperasi itu jangan berpolitik, ini apolitis ini. Jadi orang koperasi itu harus berpolitik, politiknya politik kebangsaan, non-elektoral, membangun kader, membangun basis, sehingga tidak bisa dibeli oleh politisi-politisi rakus tadi, politisi-politisi yang hanya mengejar kekuasaan sementara itu. Saya kira kata-kata kunci dari Mbak Isna bagus sekali, dan kalau mau diteruskan sebagai action, saya kira ini harus masuk menjadi salah satu agenda setelah deklarasi Partai Koperasi. Mantap Kakak Roto, dan itu bisa jadi kita pegangan kita nih, bahwasanya masanya Kak Isna sepertinya sudah akan bisa digerakkan ketika memang Partai Koperasi ini sesuai dengan ideologi yang diucapkan dengan Kak Isna tadi. Dan kemungkinan kader-kader Kak Isna itu dan Kak Isna sendiri itu yang harus jadi motor penggerak untuk mobilisasi nanti di seluruh tanah air. Ya, setuju sama. Itu kader-kadernya hebat-hebat kok. Kasih contoh aja, kasih contoh caranya gimana mengorganisir basis untuk melakukan perlawanan-perlawanan politik kebangsaan seperti itu. Jadi langsung aja nanti begitu deklarasi, programnya satu itu bagaimana membuat kader-kadernya Kak Isna di bawah ini jadi kader-kader nasional, tiap hari bicara di sosial media seperti ini. Itu ada udah terlalu bagus itu. Ya. Dan dari Kak Udah Setiaka ini, mendidik rakyat dengan pergerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan, gitu ya Kakak Roto. Ya, sudah dijelaskan sama Kakak Roto tadi. Ya mungkin ini udah hampir sejam, kurang lebih sejam. Terima kasih untuk Kak Isna dan Kakak Roto yang bergabung di akhir. Dan mohon maaf untuk pemirsa sekalian, Kak Yanti tidak bisa bergabung karena katanya masuk desa dan desanya mungkin tidak ada. Nah, untuk mengakhiri serius nih Kak Yanti. Untuk mengakhiri sesi kali ini, mungkin ada sepatah dua kata dari Kak Isna untuk membangkitkan semangat para pemirsa, bahwasanya ketika koperasi bisa rehab, maka selain jadi solusi UMKM, bisa juga untuk menjadi solusi warga negara Indonesia secara umum. Ya, saya mau ngomentarin Kak Suroto tadi itu, yang kalau misalnya teman-teman koperasi alergi dengan kata partai politik, ya nggak apa-apa gitu kan. Ya. Tapi menurut saya menjadi aneh juga, pada satu sisi mereka alergi dengan partai koperasi, tetapi di satu sisi mereka menjadi pendukung Jokowi gitu. Jadi saya agak-agak jengkel juga gitu ketika kemudian memperdebatkan kata partai politik gitu. Jadi kalau mau bangun koperasi hanya untuk kepentingan diri sendiri, ya monggo silahkan, kemudian berhadapan-hadapan dengan gak usah mengeluh soal KUR, gak usah mengeluh soal apa begitu. Kemudian itu realitas gitu, satu. Yang kedua adalah saya tetap berpikir begini, bahwa kita punya agenda, tentu kita punya agenda besar gitu ya. Kita ingin perubahan yang jauh lebih baik di negeri ini, karena kita NKRI dan cinta Pancasila tanpa harus ikut TWK gitu. Tapi pada satu sisi kita diperhadapkan dengan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang di luar sana sebenarnya sudah sangat capek. Menurut saya berkooperasi itu sangat sederhana gitu. Sangat sederhana berkooperasi itu. Gampang dilakukan, sangat sederhana ketika setiap orang kemudian membangun mimpi dan hidupnya. Ketika setiap orang kemudian memiliki visi misi hidup yang jelas, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, di koperasi itu sebenarnya sedang membantu setiap orang untuk kemudian memastikan itu. Jalannya banyak, tetapi di koperasi menurut saya jauh lebih mulia dan jaminannya adalah surga. Ya, saya mesti pakai
propaganda itu juga dong, jangan sampai kemudian berkooperasi. Kan ada banyak juga berkooperasi itu katanya haram. Iya. Gitu. Berkooperasi itu ini. Ya tantangan kita banyak juga sih sebenarnya. Saya bilang bahwa saya adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Tidak ada satu kaum yang bisa merubah nasib kecuali kaum itu sendiri dengan cara bekerja sama gitu. Kira-kira begitu ya. Mas. Dan ya ya, dan ketika dan keadilan itu kan matranya koperasi, dan saya kira ini apa seluruh agama tidak ada yang menolak ini kan. Saya kira benar itu, orang yang pertama akan masuk surga adalah orang koperasi. Amin amin amin. Oke, mungkin sekian dari kita. Terima kasih Kak Isna, terima kasih Kak Roto udah setia pada para penonton lainnya. Masih ada sesi-sesi selanjutnya. Ini sampai 12 Juli hari koperasi. Silakan catat waktunya dan kita akan berikan info-info selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang penasaran dengan Partai Koperasi, boleh langsung di-follow akun Partai Koperasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum Kak Ita. Selamat siang Kak Roto. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you. Salam.